Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad rahimahullahu taala wa ala nafa'a fi ulumi fi dalil amin. Alhamdulillahil qadimil awwal wal akhiril baqi bila ta'awul. Maka pujian itu milik Allah yang Maha Qadim, Maha Dahulu. Al awwali yang pertama, wal akhiri yang akhir. Enggak ada akhirnya. Pertama enggak ada awalnya. Al-baqi yang kekal. Enggak ada hancurnya. Bila ta'awli tanpa berubah. Artinya fa usni 'alallahi bilisani, maka aku memuji atas Allah dengan lidahku, dengan lisanku, ala hazi nikmati, atas ini nikmat. Ma'a ta'zimi iyyahu, serta membesarkan aku akan Dia, akan Allah. Wa ukirru dan aku mengikrarkan, menetapkan, aku berikrar. Wa'atakidu dan aku meyakini, anna kulla sanahu, bahwa setiap pujiannya itu sabitun lahu, tetap baginya. Ibtata'a nazimu, nazim membuka, memulai, bilhamdi dengan memuji, adaan karena menunaikan, li'aki syai'in, bagi hak sesuatu. Mimma yajibu alaihi, daripada sesuatu yang wajib atasnya. Min syukri nikma'i, daripada syukur nikmat. Alati yang ta'lifu hazil manzumati, menyusun ini nazam, adalah asarun min asariha, bekasan daripada bekasan-bekasan nikmat. Jadi orang bisa menyusun kitab, bisa bikin kitab, itu adalah nikmat daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak enggak kiai? Banyak. Syekh banyak enggak? Banyak. Apa semuanya punya kitab? Enggak. Jadi orang yang punya kitab tuh nikmat dari Allah. Banyak enggak orang yang keluar apa namanya? Kuliahnya, belajarnya ke luar negeri? Banyak enggak? Banyak, tapi semuanya punya kitab enggak? Enggak. Bahkan yang enggak keluar negeri punya kitab. Itu adalah pemberian daripada Allah, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang dikasih itu. Seperti beliau. Kalau beliau ini beliau ya dalam negeri, luar negeri kalau beliau ini, insyaallah. Nikmat selalu berkenang, satu aja kita nikmat, punya kitab satu aja nikmat. Karena enggak semua orang bisa bikin kitab. Itu hawa bisa, enggak bisa itu bisa, ada kalanya kita malas, ada kalanya kita repot, ada juga yang lainnya. Bukannya enggak bisa, tapi intinya adalah tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu sebenarnya. Tidak diberikan oleh Allah. Semuanya diberikan oleh Allah. Orang mudah bisa bikin kitab itu Allah yang kasih. Bukan semata-mata dirinya, Allah yang pilih. Allah pengen balas. Ya, boleh jadi begitu. Jasanya, perbuatannya dikasih bikin kitab, masya Allah. Kalau kita punya ilmu banyak, apalagi sampai kita ke luar negeri, tapi kita enggak punya kitab, sedih rasanya. Jadi kita mesti punya tulisan, walaupun sedikit. Punya tulisan, walaupun sedikit. Walhamdu lugatan hamad, secara bahasa as-sana'u bil lisan, pujian dengan lidah. Alal jamil ikhtiyari, atas yang indah, yang secara yang bangsa ikhtiyari, kemauan sendiri. Ma'ji ati tabjiri wa ta'zimi, serta arah memuliakan dan mengagungkan. Sawa'un kana, sama saja adalah ia fi muqabalati nikmatin aulah amla, pada ya membalas nikmat atau bukan. Muqabalah berhadapan, maksudnya membalas
nikmat, katakan berhadapan dengan nikmat atau tidak. Ya, jadi dipuji apakah itu gara-gara dikasih nikmat atau enggak. Fa misalul awali, maka misal yang pertama, ya, karena ada nikmat. Ma iza akramaka Zaidun, sesuatu apabila ya Zaid memuliakan engkau bisyai'in, dengan sebab sesuatu. Fakulta, maka engkau mengatakan Zaidun karimun, Zaid mulia, Zaid yang mulia. Karena dia beri kita sesuatu, lalu kita beri, lalu dia, kita katakan dia mulia. Fa innahu fi muqabalati nikmatin, maka sesungguhnya itu pada ya berlawanan dengan nikmatnya, apa ya, berhadapan dengan nikmat. Wa misalu tsani, misal yang kedua, enggak ada nikmat. Ma idza wajadta Zaidan yusalli salatan tamatan, apabila engkau melihat Zaid salat dengan salat yang sempurna. Masyaallah, dia salat sempurna. Kita enggak ada kaitannya sama kita. Kita enggak dikasih apa-apa, enggak. Fakulta, maka engkau katakan Zaidun rajulun salihun, Zaid seorang laki-laki yang saleh. Fa innahu laysa fi muqamalati nikmatin, maka sesungguhnya itu bukan pada berhadapan dengan nikmat. Bukan balas nikmat, bukan. Wa la yasulul hamdu, dan tidak hasil pujian itu illa bi khamsatin, illa bi khamsati da'ima, kecuali dengan 5 kriteria atau 5 penopang. Hamidin, ada namanya ada Hamidin, ada Hamid, wa Ma'mudin, ada Ma'mud, orang yang diberikan ya pujian. Wa ma'lumani, keduanya sudah diketahui. Yang ketiga, wa Ma'mudin bi, Ma'mud bi. Ya, Ma'mud bi itu apa? Kasumutil ilmi, tetapnya ilmu. Mahmud itu tetapnya ilmu. Au salahi masalan, atau kebaikan, tetap kebaikan. Mahmud bi. Yang keempat, wa Ma'mudin alai, namanya Ma'mudin alai. Wa huwa ikramu, yaitu memuliakan. Wa kharaja bi, dan keluar dengannya ma, oleh sesuatu iza kana ala sabil istizai wa sukhriyati. Oleh sesuatu apabila ada di atas jalan mengolok-olok dan menghina. Walidzalika, oleh karena itu kulna, kami katakan ma'ajihati tabjili wa ta'zimi, serta arah memuliakan dan mengagungkan. Ya. Wa aqsamul hamdi arba'atun. Dan bagian-bagian hamd ada 4. Hamdun, hamdu qadimin li qadimin. Puji qadim kepada qadim. Puji Allah kepada Allah. Wa hamdullahi nafsahu li nafsihi. Memuji Allah akan dirinya untuk dirinya. Memuji Allah ya. Hamdullahi, hamdullahi, ham nafsahu li nafsi, memuji Allah akan dirinya untuk dirinya. Kakauli, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ni'mal maula wa ni'man nasiru, sebaik-baik Tuhan, sebaik-baik penolong. Allah memuji dirinya. Kalau Allah enggak apa-apa puji diri. Kalau kita jangan ya. Wa hamdu qadimin li hadisin, dan memuji Allah qadim kepada hadis. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah ta'ala fi haqqi nabiyyina, pada hak nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung, yang mulia. Wa hamdu hadisin li qadimin, puji hadis kepada qadim. Kaqauli sayyidina, seperti perkataan sayyidina Isa alaihissalam, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub,
Engkau mengetahui apa yang ada di diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada dalam diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui segala yang gaib. Wa hamdu hadisin li hadisin, memuji yang baru kepada yang baru. Kakau li Rasulillah, seperti sabda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fi haqqin nabina, fi haqqi sayyidina, pada hak pemimpin kita Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi kepada Abu Bakar Siddiq, ma tala'ati syamsu, tidaklah terbit matahari, wala gharabat, dan tidaklah surup matahari, mim ba'di, dari setelah aku, ala rajulin, atas seorang laki-laki, abdullah, yang lebih abdul, min Abi Bakrin Siddiq, daripada Abi Bakar Siddiq. Enggak ada tuh yang lebih abdul laki-laki daripada Abu Bakar Siddiq. Enggak ada yang lebih abdul. Jadi Nabi kalau ada orang mulia itu dikasih unjuk. Ini dia mulia. Nah, kita pun begitu. Kalau ada orang mulia kita beritahu nih, itu dia bagus, masyaallah. Jangan orang mulia kita umpetin, orang jelek kita jelek-jelekin, jangan sampai begitu. Orang mulia kita kasih tahu. Abu Bakar Siddiq betapa enggak mulia. Ketika Nabi pengen hijrah, itu Abu Bakar Siddiq, ya, Nabi pengen berjuang, Abu Bakar Siddiq memberikan semua hartanya. Enggak ada yang kayak begitu orang. Semuanya dibawa hartanya buat perjuangan Nabi. Enggak ada orang kayak begitu. Yang kedua, Nabi ditawarin oleh Abu Bakar Siddiq dan naik nikah anaknya Abu Bakar Siddiq. Siapa? Aisyah. Waktu itu, ya, umurnya masih kecil. Masih kecil. Kemudian setelah udah 9 tahun baru disuruh bawa. Ada enggak tuh orang kayak begitu tuh? Enggak ada. Yang ada dia dilaporin ke ini ya, ke hukum Komnas HAM. Dengan berbagai alasan. Abu Bakar Siddiq bisa kayak begitu, menawarkan anaknya yang masih kecil untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Siapa itu cintanya? Siapa itu mulianya Abu Bakar Siddiq? Makanya dua syarat orang dikatakan saudara, ngaku saudara sama kita dua. Kalau dia melakukan ini sama kita, ya, dia sudah tuh, ya kayak begitu tadi tuh, atau salah satunya dah, tawarin anak atau ya bantuin pakai uangnya, kita lagi butuh bantuan, dia keluarin duitnya. Tapi kalau dia nggak berani keluarin duitnya, nggak mau bantuin, itu ngaku saudara, bohong, bukan saudara, bohong. Dia keluarin duit pribadinya, dia keluarin, baru itu benar-benar saudara. Kalau belum bisa keluarin duitnya, padahal dia punya duit, enggak mau keluarin duit pribadinya, ada sekali keluarin duit orang. Duit pribadinya enggak berani dia keluarin, belum jadi saudara. Ya, baru di bibir saja. Ya, kalau dia udah keluarin duitnya buat bantuin saudaranya yang dia bilang itu saudaranya, baru dianggap saudara. Kita pun begitu sama saudara kita, yang kita anggap dia saudara kita. Kalau kita udah keluarin duit kita untuk bantuin dia, baru saudara kita. Kita gratisin dia, enggak, ya, baru saudara kita. Kalau belum, kita belum bisa bagi duit, belum bisa gratisin itu. Ya, maksudnya masih patut diuji kesaudaraannya. Senang enggak sama duit?
Jangan bohong. Senang gak sama duit? Yang banyak apa yang dikit? Yang banyak. Itu yang cinta kita kasih, baru itu namanya. Kalau yang pengen jualan yang 1.000, 2.000 itu mah kecil. 5.000 kecil. Yang besar itu baru cinta kita, benar-benar cinta itu. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, jangan sia-siain. Ya. Jangan sia-siain. Ini kalau saya duitin bisa nggak nih kira-kira ini? Bisa. Nggak usah banyak-banyak deh. Ya. 500.000 aja sebulan. Kagak beli tanah mulu bisa kita ya. Sebulan. Tapi duit banyak ntar habis, dimakan sama perut habis. Tapi kalau keberhasilan santri, oh ini berkahnya, enggak dari sini datang duitnya, dari mana-mana datang. Maka oleh karena itu kamu jangan sia-siain kesempatan yang baik ini. Patuhi peraturan yang ada. Apa yang guru suruh, patuhin. Jangan kamu langgar, jangan. Kalau kamu langgar, namanya kamu tidak pandai berterima kasih. Terima kasihnya cukup dengan patuhi peraturan. Belajar biar sungguh. Akhlak mulia. Guru melihat ini udah puas. Beneran, enggak bohong. Guru ngelihat ini udah puas, udah. Bahkan menetes air matanya, gembira, enggak pernah kepikir olehnya uang, enggak pernah. Yang ada di pikirnya adalah bagaimana supaya kamu berhasil, itu yang ada di pikirnya. Bagaimana kamu cerdas, bagaimana kamu akhlaknya mulia, yang ada begitu, yang ada di pikirnya itu, enggak ada yang lain. Apa kita tega sama orang yang seperti itu? Jangan nak, jangan, dilawan itu nafsunya, dilawan itu nafsunya. Dilawan itu nafsu. Ya. Tadi itu harusnya tadi uji hadis kepada hadis, harusnya begitu. Jangan air susu dibalas dengan air tuba, jangan. Itu guru seperti itu. Tuh, kalau saudara begitu ya, aku saudara, saudara namanya tuh, saudara. Kalau ngaku saudara tapi pelit, itu bukan saudara, kenalan aja itu. Itu saudara inti, itu teman inti, enggak kenal doang. Saudara tuh begitu, duitnya keluar bantuin, ngasih duit saudara. Kalau enggak mengasih bukan saudara, belum jadi. Nah, ini Abu Bakar Siddiqnya luar biasa. Wa amal hamdu istilahan, adapun hamd secara istilah fa huwa, maka itu adalah fi'lun, perbuatan, yunbi'u, yang menimbulkan, yang menumbuhkan, yang tumbuh. Ya. An ta'zimil mun'imi, dari sebab mengagungkan yang memberikan nikmat. Bisababi kauni, dengan sebab keadaannya mun'iman memberikan nikmat, alal hamidi, atas yang memuji itu. Au ghairi atau lainnya, kawaladihi wa zaujatihi, seperti anaknya, istrinya. Anaknya terima kasih sama bapaknya. Kenapa? Karena udah diberi.
makan, diberi perhatian, diberi penghidupan, diberi pendidikan, diberikan perhatian. Kita sama orang tua tuh, terima kasih banyak sama orang tua. Jangan sampai enggak ada terima kasihnya. Wa zaujati, istrinya, sama suaminya, terima kasih. Ya, terima kasih. Akan terasa nikmat kalau sudah tiada. Ya. Akan terasa nikmat kalau sudah tiada. Kan ada lagu Bang Haji Oma itu ya. Kalau sudah tiada, tiada. Baru terasa. Gitu ya. Kata Bang Haji Oma. Kalau udah enggak ada baru terasa. Lihat, ada suami yang membunuh istri. Banyak enggak yang begitu? Menganiaya istrinya. Di kamar mandi lagi kejengkang bininya, diapain sama suaminya, dipukulin sampai mati. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Makanya berterima kasih tuh istri sama suami yang baik hati. Enggak pernah marah. Terima kasih tuh yang nolongin. Jangan pernah keluar dari mulut, kamu enggak ada apa-apanya kepadaku. Jangan sampai seperti itu. Terima kasih istri kepada suami. Lihat keadaan orang lain, suaminya seperti itu. Kadang istri ada yang enggak terima kasih kepada suaminya, padahal karena suaminya baik, kelewat baik, kelewat baik-baik banget, jadi lupa diri kadang. Jangan sampai begitu. Bersyukur dikasih suami yang baik, yang bagus. Coba kalau dikasih suami yang seperti tadi, yang kasar sama istrinya, menganiaya istrinya, bahkan sampai meninggal dunia istrinya oleh suaminya, di kamar mandi lagi kejengkang. Astagfirullahaladzim. Kemarin belum lama saya lihat, saya baca kayak begitu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sesungguhnya pasangan yang baik suami istri, pasangan yang soleh suami istri, insya Allah akan melahirkan anak-anak yang soleh. Tapi kalau ada umpama suami istri yang kayak begitu, kita jadi anaknya, jadikan pelajaran. Kamu jangan seperti itu. Nah, jadilah kamu ya awal yang baik untuk keturunanmu. Sawa'un kana zikran bil lisan, sama saja itu zikir dengan lisan, au mahabbatan bil janan, atau cinta dengan hati, au amalan, atau amal, wa khidmatan dan khidmat bil arkani, dengan anggota tubuh. Iya. Seperti itu. Jadi kita mujinya itu dengan lidah atau dengan cinta dengan hati. Orang yang telah memberikan kita jasa, jangan sampai kita benci. Masya Allah, jangan sampai kita benci. Jangan sampai itu. Orang yang bagi kita uang, orang bagi kita pendidikan, orang yang menggratiskan kita pendidikan, jangan kita benci. Jangan. Takut-takut. Bukan takut-takut, itu namanya apa? Orang yang tidak pandai bersyukur. Enggak pandai berterima kasih. Jangan sampai. Kalau beliaunya mah enggak berterima kasih, kitanya termasuk orang yang enggak berterima kasih. Jangan sampai. Orang kasih aja apa sedikit, roti sedikit, itu jangan sampai enggak terima kasih. Terima kasih. Senang enggak yang beri itu gitu? Senang. Besok akan diberi lagi enggak? Ada kemungkinan. Tapi kalau kita enggak terima kasih, jangan. Karena orang sukses itu adalah yang pandai terima kasih. La in syakartum la azidannakum. Sukses. Bertambah, bertambah, bertambah. Lantaran apa? Dia bersyukur. Jangan ada tuh. Ya, kamu ya tidak berterima kasih. Bisa terima kasihnya dengan lidah. Au mahabbatan bil janan, atau cinta dengan hati. Kita enggak bisa memberi karena kita enggak punya. Cukup dengan hati cintai beliau. Jangan sampai setan
ya, membisiki kamu, menguasai kamu untuk benci kepadanya. Jangan sampai, jangan sampai kepada orang yang telah memberikan sesuatu kepada kamu. Jangan sampai. Jadi yakinlah, orang yang sukses itu orang yang pandai berterima kasih, sebagaimana firman Allah tadi. Au amalan, atau dengan amal, dengan perbuatan, ya. Apain, bantuin, pakai tenaga kita. Wa khidmatan, atau dengan khidmat, dengan anggota tubuh kita. Bil arkani lati hiyal a'dha', dengan rukun-rukun yang di itu adalah anggota tubuh, kita bantuin dengan itu. Wallahu a'lam bishawab.